Oke, terus lagi. Kalau dalam kondisi seperti ini, si bertahan jangan mundur terus, harus berputar. Nah, jadi nggak ada istilah cepet. So, jalannya sedikit. Perputaran dan sama kaki itu penting, karena nanti kan bisa jadi dia samanya hanya diem. Stop, ya kan? Bisa, tangan sendiri bisa. Jangan melangkah atau yuk pamenya ke. Nah, saya diem. Nah, gitu kan? Ada ya dong. Karena dalam kondisi seperti itu harus siap semua. Nah, stop.